Berikut hasil pertandingan AFC U20 Putra 2024 di babak final dan perebutan peringkat ketiga hari Selasa 30 Juli 2024 serta daftar klasemen peringkat 1 sampai 4, daftar top skor dan jadwal pertandingan final. Berikut ini hasil pertandingan perebutan peringkat ketiga AFC U20 Putra 2024 hari Selasa 30 Juli 2024, pertandingan antara Timnas Voli Putra Indonesia U20 versus Timnas Voli Putra Jepang U20, pertandingan berakhir dengan skor 3-1. Untuk kemenangan Timnas Voli Putra Jepang U20, pertandingan berjalan cukup ketat, dengan 4 set, 23-25, 27-25, 25-18, dan 25-20. Dengan hasil ini, Timnas Voli Putra Indonesia U20 harus puas meraih peringkat keempat. Berikut daftar klasemen statistik peringkat 1 sampai 4. Di peringkat pertama, Timnas Voli Putra Iran U20 akan bertanding di babak final melawan Timnas Voli Putra Korea Selatan U20 untuk merebutkan peringkat 1 atau juara AFC U20 Putra 2024. Berikutnya Timnas Voli Putra Jepang U20 berhasil meraih peringkat 3. Sedangkan Timnas Voli Putra Indonesia U20 meraih peringkat keempat, tim yang berhasil meraih peringkat 1 hingga peringkat 4 berhak meraih tiket ke Piala Dunia Voli FIVB U21 2025 nanti. Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, hari Selasa, 30 Juli 2024, akan ada pertandingan final AFC U20 Putra Volleyball Championship 2024 yang mempertemukan Timnas Voli Putra Iran U20 versus Timnas Voli Putra Korea Selatan U20 digelar di Jawa Pos Arena Surabaya. Jam 19 waktu Indonesia Barat, live Moji TV dan aplikasi video. Berikut daftar top skor 5 besar AFC U20 Putra Volleyball Championship 2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Voli Putra AFC Asian Volleyball Championship U20 2024.